kita ada meneliti sedikit-sedikit briefing mengenai laporan yang dibentang dalam Akhbar Sinciu, ya, yang agak yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu telah mengeluarkan penafian. Jadi kita kesalah laporan yang dibuat sebegitu sensasi di muka hadapan yang boleh mengelirukan rakyat, ya, yang boleh mengelirukan pengundi-pengundi. Jadi kita harap penafian yang dikeluarkan oleh Tuan Haji Mat Sabu itu akan dibawa, will get carried in the same newspaper on the same front page, yeah, in the next edition. Satu lagi perhatian kita juga dirujuk kepada editorial column, yeah, mengenai perkara yang sama berkaitan dengan hudud, dan di sana kita melihat the fertile imagination of the editor, yeah, which can look fast forward into 2014 bulan September. Very Pakatan Saudi government. Yeah. Pakatan Saudi agama. Yeah. One thing good is that dia kata pakatan is the government of the day at that time lah. Yang itu kita akur lah, ya. Yeah. Cumanya dia memprojekkan bahawa PAS akan bekerjasama dengan UMNO over my dead body. Pandangan yang sama Tok Guni Aziz begitu juga. Kita dalam hal ini kita tak nampak kita boleh bekerjasama dengan UMNO, ya, yeah, atas perkara yang dulu mereka lakukan, dan suasana hari ini mereka mempermainkan isu-isu yang sangat perkauman dan sangat anti agama. Jadi kita tidak nampak kita boleh bekerjasama dengan UMNO. Jadi imajinasi editorial Sinciu itu kita tolak. Kita melihat sekarang ada pihak yang mengatakan bahawa sekiranya Pakatan Rakyat menang, maka PAS dan UMNO akan bekerjasama. Ini bertujuan untuk memberikan satu gambaran yang menakutkan, khususnya kepada pengundi-pengundi bukan Melayu, dan supaya tidak mempercayai PAS dan Pakatan Rakyat, kerana mereka melihat bahawa kalau Pakatan Rakyat menang pun PAS ni akan kembali ke pangkuan UMNO. Padahal tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Hatta, over his dead body, maksudnya PAS tidak mungkin bekerjasama dengan UMNO. Tetapi Presiden MCA pula, Chow Sai Lai cakap DAP akan bekerjasama dengan UMNO menggantikan MCA dalam Barisan Nasional. Itu pun saya kata over my dead body. Cantik tu. DAP juga tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Yang hakikat pada hari ini ialah kerjasama adalah antara DAP, PAS dengan PKR dalam Pakatan Rakyat. Dan inilah pakatan yang paling kuat untuk mencabar Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tidak timbul bahawa ada mana-mana di antara kita yang ingin bekerjasama dengan UMNO. Ini mereka perasan sangat. Mungkin tak semua orang nak bekerjasama dengan UMNO. Saya rasa UMNO ni perasan. Dia ingat ni dia tak boleh dia tak boleh diganti. Maka semua orang nak bekerjasama dengan dia. Jadi ini tak timbul. Pakatan mengajak rakyat memilih kerajaan masa depan berasaskan kepada dasar yang lebih kompeten. Tapi BN cuma mampu sekali lagi kata hudud, you know. So ini tunjukkan bahawa mereka tak bersedia bergenjak daripada pola politik lama. UMNO dan Barisan Nasional akan berhempas pulas cuba untuk mengelirukan rakyat dan mengalihkan rakyat daripada memberikan sokongan kepada pakatan. Ianya dibuat dengan cara UMNO memasang perangkap yang sama berulang kali. Antara bentuk perangkapnya ialah mengetengahkan isu hudud dengan satu tujuan sahaja, memecahkan kerjasama Pakatan Rakyat, memporak-porandakan Pakatan Rakyat. Dan kita dapati bahawa dengan membawa isu hudud supaya pakatan berpecah, itu merupakan usaha titik akhir UMNO bagi menyelamatkan kedudukan politik mereka. Dan itu tidak akan berlaku, ya, kerana tahap kematangan politik rakyat sudah jauh berubah. Ya, isu ini mungkin memberi kesan dalam politik tahun 70-an, 80-an. Dalam untuk
keputusan dalam media UMNO, mereka menyatakan DAP berniat untuk pindah perlembagaan, jadikan negara ini negara Kristian. So pula PAS pula nak cuba pindah perlembagaan, jadikan negara hudud atau negara mengamalkan negara Islam. So ini jelas, memang jelas satu taktik untuk sekali lagi yang kita sebut pecah belahkan Pakatan Rakyat, mengelirukan rakyat.